Untuk keluar dari cungkup makam, peziarah pun harus berjalan mundur. Walaupun tidak ada mitos apapun, hal ini dilakukan hanya untuk memberi hormat kepada beliau. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu wow. Dong. Thank you ya udah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, setelah menempuh jarak selama 20 menit dari pusat kota Kudus, saat ini saya telah tiba di pintu masuk pemakaman Sunan Muria atau Raden Umar Said. Jejak Sang Khalifah akan mengajak Anda menelusuri syiar Islam yang dilakukan oleh
dijaga yang memilih berdakwah di tengah lingkungan masyarakat. Sunan Muria memilih berdakwah.
Ziarah pun harus berjalan mundur. Walaupun tidak ada mitos apapun, hal ini dilakukan hanya untuk memperbaiki.